Hai, bertemu lagi kita dalam topik sudut dan tangent bagi bulatan. Sebelum tu jangan lupa subscribe cikgu ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik tangent kepada bulatan. Okey, bahagian 1. Okey, dalam ni cuba kita tengok gambar rajah tu ada bulatan di mana PQ dengan RS tu adalah garisan tangent kita panggil. Sebab dia menyentuh lilitan bulatan yang berada di luar lilitan bulatan. Di mana X dengan Y adalah titik ketangenan. Okey, titik yang menyentuh antara garisan lurus iaitu tangent dengan lilitan bulatan. Manakala UV bukanlah garisan tangent sebab titik A dan B menyentuh garisan lilitan bulatan yang berada di dalam bulatan. Jadi dia bukan tangent. Okey. Okey, ini salah satu sifir kepada bulatan yang pada tangent. Okey, kita tengok situ PQ adalah garisan tangent. Bila kita jumpa satu garisan yang daripada titik pusat bulatan iaitu O, iaitu jejari, bila dia menyentuh titik ketangenan antara garis tangent tersebut, sudut di situ akan menghasil 90 darjah. Okey, sama ada kiri dan kanan 90 darjah sebab dia garisan lurus. Jejari bertemu dengan garisan tangent akan menghasilkan sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sesi tutorial. Okey, kita tengok apa soalan yang berkait dengan apa yang kita tengok tadi. Okey. Okey, untuk soalan ni kita tengok rajah di sebelah menunjukkan bulatan yang berpusat di O dan bertemu dengan garis lurus ABC. Ni garis lurus ABC titik B ni adalah tangent, garis lurus yang menyentuh lilitan bulatan. Okey, jadi cikgu besarkan gambar dia macam ni. Okey, kita tengok. Okey, bila kita dapat gambar rajah macam ni, kita tengok soalan dia ni minta X. Okey, di sini kita nak cari. Kita nampak X ni dalam segitiga kan? Okey, kalau segitiga kita kena cari setiap penjuru dia. Kita kena cari sudut di sini, sudut di sini. Okey, sebelum tu kalau kita nak cari sini kita tak tahu kan. Okey, kita cari kat sini dulu sebab sebelah dia ada 180. Jadi 138. Jadi kita tahu sudut dari sini ke sini adalah 180. Kenapa cikgu? Bila satu garisan lurus separuh bulatan adalah sudut 180. Okey. Jadi kita nak cari sudut yang dalam ni. Yang sebelah dia. Jadi kita tulis apa ni? Okey. Sudut A O B. Kenapa A O B? Okey. Ni A O B. Maksudnya sudut dekat sinilah kita nak cari. Okey, dekat sini, kawasan ni. Jadi A O B tambah dengan 138 menghasilkan 180. Jadi kita nak cari yang AOB dekat sini, kawasan ni. Okey. Jadi AOB ni sama dengan 180 tolak dengan 138. Jadi sudut AOB ni kita akan dapat berapa? Tekan kalkulator. Okey, kita akan dapat sudut ni adalah 42. Okey, nice. Kita dah dapat kawasan ni 42. Okey. Jadi dekat situ kita dah dapat. Kita nak cari sudut yang dalam ni. Okey, kita dah dapat kawasan ni sudut dia sini. Ni 42. Jadi kita nak cari X. Sini kita belum tahu lagi. Okey. Sudut di sini sebenarnya adalah sudut di mana apabila garis ABC ni okey bertemu dengan jejari bulatan, ni jejari ni dari titik pusat sampai ke lilitan bulatan ada jejari, ni jejari juga. Bila jejari bertemu dengan garis tangent akan menghasilkan sudut 90 darjah dekat sini. Ini akan jadi 90 darjah sudut tegak. Jadi cikgu keluarkan segitiga dekat sini.
Okey, kita keluarkan. Kamu nampak. Sini adalah X. Sini 90. Sudut sini pula. Berapa ada dalam tadi ni? 42. Okey. Jadi kita nak cari X ni. Macam mana? Kita buatkan X tambah 90 tambah 42 akan menghasilkan 180. Kenapa cikgu 180? Segitiga hasil tambah setiap penjuru sudut dia akan menghasilkan 180. Itu tiga sudut ni kalau kita campur 180. Kalau segi empat 360. Okey, sekarang segitiga. Jadi berapa kita akan dapat X ni? Okey, kita tekan calculator macam biasa. Okey, kita pindahkan yang kita tak nak ni sebelah kanan. Jadi 180. Ni kan tambah bila pindah di sini akan jadi tolak. Ni pun tolak. Tolak 90. Tolak 42. Okey, berapa kita akan dapat kat sini? Kita akan dapat 48. Okey. Settle untuk soalan pertama. Okey, soalan seterusnya, dalam rajah sebelah ABC adalah garis lurus. Ini garis lurus. Okey, jadi maksudnya garis lurus ni menyentuh lilitan bulatan. Jadi ini dipanggil tangent. Titik pusat tangent dia di sini. Okey. Bertemu dengan jejari pusat dekat sini. Okey. Diberi AB sama dengan OB. Maksudnya panjang ni, dia gambar rajah cikgu buat besar. A ke B sama panjang dengan ni. Ni maksudnya. Okey. Jadi hitung nilai X. Okey, apabila kita dapat soalan macam ni, ni pembayang dia sebenarnya. AB sama dengan OB. Jadi apabila dia kata sama kaki, maksudnya sudut segitiga macam ni, kaki dia sama. Jadi sudut dia adalah sama, sudut kaki dia. Sudut di sini tak sama dengan sini, tapi kaki dia adalah sama. Jadi kita tahu sudut sini adalah 28. Okey, kita dah tahu sudut sini 28. Sekarang kita nak cari sudut sini. Macam mana? Okey, sebelum tu kita tengok ni. Ni adalah jejari bulatan. Apabila dia menyentuh tangent, dia akan menghasilkan sudut 90 macam tadi cikgu ada sebut kan. Jadi sudut sini adalah 90. Jadi kita dah dapat sini 28, 90. Kita dapatlah sudut untuk semua ni sekarang. Kita nak cari X je kan? Tak apa, kita cari ni semua dulu. Okey. Jadi, cikgu keluarkan sudut macam ni. Okay, cikgu keluarkan. Ni 90. Ni 28. Kita nak cari yang ni dulu. Kita cari semua ni dulu. Dari sini ke sini. Okey, jadi 28 tambah 90 tambah sudut apa ni kita panggil? Sudut AOB, AOC tambah AOC akan menghasilkan 180. Segitiga adalah 180. Jadi kita nak cari sudut AOC ni. AOC cikgu terlupa nak letak. Okey, tak apa. Lepas tu 180, tolak semua ni. Yang ni pergi belah sana. Tolak 28, tolak 90. Kita akan dapat nilai sudut AOC ni adalah 62. Okey, 62. Kita calculator. Kita dah dapat 62. Sini 62 dah. Kita dah dapat 62. Jadi kita nak cari sudut yang sini, X dia ni. Jadi kita tahu 28 tambah X adalah 62. Semua kan? Jadi 28 tambah X akan menghasilkan 62. Sudut semua itu sekali. Jadi
ni kita nak cari X sahaja sini. 28 dah ada. Sini kita dah ada 62. Okey, jadi X sama dengan 62 tolak dengan 28. Ini akan menghasilkan berapa? 34. Okey. Settle untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan yang berpusat di O. Okey, cikgu dah besarkan gambar rajah dia. Okey, kat sini diberi segitiga OQS. OQS ni segitiga. OQS ialah segitiga sama sisi. Okey, dan PQR adalah garisan tangent. Okey, dekat sini kita dah dapat pembayang dia. OQS apabila segitiga sama, dia akan menghasilkan setiap sudut pada penjuru dia adalah sama. Okey. Ibu lukiskan dia ke bawah ni. Okey. O Q S. Okey, setiap sudut dia adalah sama. Katakanlah sudut ni adalah semua ni adalah A. Ni pun A. Sebab nilai dia sama, cikgu letakkan A. Jadi kita nak cari berapa A tu, dia ada 3A kan. 3A sama dengan 180. Segitiga 180 semua. Jadi setiap sudut dia adalah 180 bahagikan dengan 3. Jadi kita dapatlah nilai A tu, 180 bahagi dengan 3, kita dapat 60. Okey, kita dah dapat 60. Sini kita dapat 60. Kita dah dapat 60 sini. Okey, kita nak cari X sini. Kita tahu dari sini ke sini adalah 180. Separuh bulatan atas garisan lurus. Jadi, ini adalah sudut ni QOR. Jadi kita tahu A ni adalah sudut QOR 60. A ni sama dengan sudut QOR. Okey. Jadi cikgu tulis kat sini sudut QOR. QOR 60 ni okey, tambahkan dengan X akan menghasilkan 180. Jadi QOR tu tadi berapa? 60. 60 tambah X. Okey, jadi nilai X berapa? 180 tolak dengan 60. Kita akan dapat nilai X. Kita akan dapat 120. Jadi kita dah dapat nilai X 120. Settle untuk soalan A. Soalan B pula. Okey, kita nak cari Y di sini. Okey. Kita nampak pembayang dia kat sini. Okey, ini adalah kita panggil jejari bulatan yang menyentuh apa ni? Tangent. Bila jejari bulatan menyentuh tangent, dia akan menghasilkan sudut 90. Ini sudut 90 semua ni. Jadi kita nak cari yang Y ni saja. Okey, jadi tak apa, kita dah tahu yang tu. Bila kita nak cari Y ni saja, maksudnya kita kena cari sudut sini dulu. Sudut sini sama dengan sudut sini. Kenapa dia kata sama? Okey, kita tengok ni adalah jejari bulatan. Ni adalah jejari bulatan. Bila jejari dengan jejari, maksudnya kaki sama. Di sini dengan sini sama, walaupun dia tak tulis pun kita boleh nampak. Pusing macam mana baru sekali kita cuba kita ukur bulatan di jejari. Jejari takkan berubah dalam bulatan. Okey, jadi dia sama. Katakanlah sudut sini adalah B. Okey, jadi cikgu tulis kat situ. Kita ada dua biji B kat sini. Sini pun B juga. Okey, jadi 2B tambah dengan X akan menghasilkan 180 segitiga kan. Jadi X berapa tadi? X 120. 2B tambah 120 sama dengan 180. Jadi berapa nilai 2B ni?
180 tolak 120. Jadi 2B ni 180 tolak 120 kita akan dapat 60. Jadi B ni sama dengan 60 bahagi 2. Nilai B adalah 30. Dah selesai ke belum? Belum. Kita jumpa yang sini baru. Okey, kita jumpa sini baru. Okey, sini adalah 30. Kita dah dapat sini. Sini pun 30. Jadi kita tahu sudut sini adalah 90. Jadi kita buatlah y tambah dengan b, sudut b. B tu apa ego? Ni lah p ni yang kita cari tadi. Y tambah b, y tambah b, y tambah b akan hasilkan 90. Okey, jadi B berapa? 30 tadi. Y tambah 30 sama dengan 90. Jadi Y sama dengan 90 tolak 30. Pindah pergi sini. Jadi Y sama dengan 60. Kita dah dapat nilai Y dia. Okey. Dan ya, seterusnya soalan untuk Z pula. Okey. Macam mana kita nak selesaikan Z pula? Okey, Z. Okey, kita tengok Z. Z berada dekat sini. Okey. Jadi dekat sini pun kita tahu juga sini adalah sudut 90. Di mana jejari bulatan bertemu dengan pusat garis tangen 90 60. Ini kita tahu kan. Jadi kita buat macam ni. 90 tambah 60 tambah Z sama dengan 180. Jadi berapa nilai Z? Z sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 60. Pindahkan pergi sana semua. Jadi kita dapat nilai Z 180 tolak 60 tolak 90. Kita akan dapat nilai Z adalah 30. Jadi settle, kita dah dapat semua. X kita dapat 120, Y 60, Z 30. Okey. Okey, sekian saja untuk kali ini. Bersambung kita pada bahagian yang kedua pula. Okey, ciao, cincau. Yeah.